Hai, assalamualaikum guys. Hari ni Bani akan main game Mobile Legend. Okey. Bani akan guna hero Cyclops. Okey, kita kuatkan sikit volume. Okey, untuk team Bani ada guna Granger. Lepas tu kita akan ada guna Leslie, Layla dan Zilong. Okey. Kat sini ada 3 MM, satu fighter dan satu mage. Okey, jom kita pergi. Okey. So first kali kalau boleh pergi ke line tengah lah. Okay, nampak Layla tak bergerak kat situ. Okay, jom. Okay, nampak tu kuat. Okay, so dekat depan tu dah ada tiga musuh kat depan ni. Okay, Bani dengan Zilong hari ni. Okay, bukan mudah untuk lawan ni. Okay, jom kita pergi ke depan. Kita pergi tangkap Ben tu. Ben ada kat depan ni. Okay, jom. Zilong. Jom. Okay. So, kat depan tu dah ada Ben. Okay. Ben dengan Trigger. Okay. Tangkap. Go. Okay. First blood daripada Bani untuk Trigger dah mati. Okay, kita cuba tangkap Ben. Yes. Double kill. Okay, jom kita kembali pada base. Okay, go. Kita kena lajukan sikit permainan ni. Okay, go. Kat tengah. Okay, depan tu. Okay, depan tu hati-hati Layla. Hati-hati. Hati-hati depan tu Layla ada musuh Layla. Okay, go. Okay, so untuk permainan match ni kita kena ada backup, jangan main sorang-sorang sebab match senang nak mati. Okay, jom kita pergi ke base bawah. Okay, dekat base bawah ada Leslie . Okay, Leslie antara marksman dengan assassin yang paling kuat . Okay, kita serang base supaya base, gold base ni senang untuk mati. Okay, go. Okay. Yes, thank you, Granger. Okay, go. Sikit lagi. Okay, yes. Okay, jom kita pergi ke base atas pula. Jom. Okay, naik lagi. Go, Leslie, go. Okay, Leslie. Okay, go. Cantik. Untuk player match . Okay, go. Kita akan dapatkan buff. Kalau tak dapat, tak apa. Okay, naik ke tengah. Okay, kat depan ni ada Layla dengan Granger. Okay, cantik. Fokus pada base. Okay, Leslie pun ada kat depan. Okay, so kita naik ke atas. Kat atas ada Ben. Okay, cantik, Granger dah matikan Ben tu. Okay, jom kita ke bawah pula kat tengah tu. Okay, go. Cantik, mati macam. Okay, Layla kita bunuh. Ya, double kill oleh Cyclops. Terbaik Cyclops. Okay, jom kita pergi ke atas. Okay, pastikan ya ikut member . Okay, untuk main game untuk hero Cyclone ni dia kena backup daripada belakang, jangan ke depan sebab kita bukan jenis tank. Okay, terbaiklah Granger. Okay, Alucard pun dah mati. Kita serang lagi base kat depan. Okay, cantik, thank you Layla. Okay, go. Push lagi. Alamak, macam mana mati. Oh, mati dah. Okay, cooldown 20 minit, 20 saat. Okay, go, kita pergi lagi. Okay, kalau boleh fokus pada tengah . Kalau base tengah cepat habis, kita punya peluang untuk menang tu tinggi. Okay, go. Okay, yes. Cantik. Okay, go lagi. Okay, nampak kat situ mesti ada kat depan. Okay, ikut Zilong. Okay, go Layla, belakang Layla kita backup. Okay, go lagi. Yes. Oh, mengejar daripada belakang. Nampaknya Cyclone ingin okay, Cyclone ini push. Yes, lockdown 1. Okay, 2 3, triple kill daripada Cyclone. Terbaiklah Cyclone. Okay, jom kita pergi ke tengah. Okay, peluang untuk menang cerah pada hari ni. Okay, jom kita pergi ke bawah. Okay, go. Cari farm lagi. Yes, dapat buff. Okay, terbaik. Okay, fokus pada Lord. Thank you Zilong. Terbaik, Zilong telah bunuh Lord. Okay, di masa yang sama Chow pun telah mati. Ya, yeah, double kill Granger dan double kill oleh Cyclops. Okay, peluang cerah untuk menang. Okay, so kita pergi fokus pada base. Lagi sikit. Yes, good luck. Okay, terbaik. Go. Lagi. Peluang untuk menang base. Yes, akhirnya victory. Terbaik Cyclops.
untuk game player hari ini. Mutiara kata pada hari ini, semangat yang lemah menghasilkan lebih banyak kegagalan berbanding lemahnya kebijaksanaan atau kemahiran. Maksudnya, jiwa yang lemah akan menarik sifat-sifat negatif kepada diri anda. Kuatkan semangat dan jiwa dalam diri anda supaya sifat positif yang akan datang kepada anda dan kejayaan akan menyusul menghampiri diri anda.